Hukum dan Advokasi sudah mengkaji bahwa sampai saat ini kami masih fokus di Bawaslu. Kemarin terakhir kami juga sudah melaporkan ke Bawaslu. Hari Senin juga akan ada sidang di Bawaslu. Jadi sampai saat ini BPN masih fokus ke Bawaslu karena mekanismenya masih terukur di Bawaslu. Itu pertama untuk Pileg, Partai Gerindra akan mengajukan sengketa-sengketa itu ke MK. Sudah ada 3 dapil yang akan kita ajukan. Pertama dapil Jakarta 3, yang kedua dapil NTT itu ada NTT 1, NTT 2, dan juga dapil Jawa Timur, Madura. Itu yang akan kita kajukan. Dapil-dapil yang lain masih kita kaji. Jadi ini menunjukkan bagaimana komitmen kami, BPN Prabowo Sandi, selalu mengedepankan langkah-langkah konstitusional sesuai peraturan dan undang-undang. Jadi kalau ada yang bilang BPN ingin makar, lalu langkah-langkah inskonstitusional, ya tidak benar. Makanya saya ajak yang ngomong itu datanglah rapat BPN.